Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan mencoba memberikan cara tip atau cara pemijatan untuk mengatasi sakit telinga. Caranya sangat mudah sekali ya, dan kalian pasti sering mengalaminya tentang masalah sakit telinga. Biasanya kalau kita sering kehujanan, kelamaan kehujanan ataupun terlalu lama kita berada di perjalanan dengan situasi yang dingin, biasanya sakit telinga suka mencengit-cengit ya. Jadi gak bisa nahan, jadi lumayan agak ngiung-ngiung-ngiung seperti itu. Nah, caranya kalian bisa lakukan pemijatan ini. Dan kalian jangan pernah remehkan, sakit telinga itu lumayan agak sangat berbahaya ya kalau kita sering dibiarin. Nah, cara pemijatan ini kalian cukup lakukan sendiri di rumah tanpa harus ada bantuan orang lain. Jadi bisa ya dilakukan sendiri. Cara-caranya cukup simpel dan kalian harus terus tonton video ini sampai habis biar tahu cara-cara pemijatannya dan mana saja yang harus kalian pijat. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sebelum kita lanjut ke videonya, kalian wajib di subscribe dulu, ditekan tombol merahnya dan jangan lupa loncengnya ditekan biar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk selalu di like, di komen jika ada yang perlu ditanyakan. Oke, langsung saja kita. Yang pertama, kalian harus lakukan relaksasi dulu atau pemanasan ya. Cara pemijatan pertama, kalian relaksasikan dulu di bagian ini, di bagian leher. Nah, jadi kalian relaksasikan dulu di bagian leher. Bagian leher ini kalian urut dari atas. Dari atas ke bawah seperti ini. Lakukan kurang lebih 2 sampai 3 menitan. Kalian pijitnya barengan ya, dua-dua-duanya. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Lakukan secara perlahan, jika sudah agak mendingan kalian agak kerasan dikit. Lakukan secara 2 menit atau 3 menitan. Nah, terus yang kedua, kalian pijat bagian bahu sini. Nah, sini direlaksasikan ya, biar kendor urat-uratnya. Pijat, bisa kalian bisa pakai lotion ya, pakai lotion atau semacam minyak biar jadi memudahkan untuk pemijatannya. Dipijat lebih enak di surut-surut ya, surut-surut. Lakukan dua-duanya ya, atas kanan kiri. Jika sudah susah dipijat, kalian bisa ditekan-tekan seperti ini biar otot-ototnya dan urut-urutnya kendor. Tapi lebih enak kalian pakai lotion biar diurut dari sini ke sini. Nah, itu ya. Jadi dua-duanya kalian harus direlaksasikan dulu biar urat-uratnya tidak terlalu tegang. Nah, terus lehernya jangan lupa juga ya, seperti ini. Di bawah, terus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ulangi sama 2 menitan ya, 2 menit sampai 3 menit. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke bagian kepala. Pemijatan di bagian kepala tadi, di bagian leher sama pundak. Terus yang di bagian sini kepalanya di bagian tengah-tengah ya. Nah, di sini akan terasa ngilu, sakit, kalian tekan. Nah, di sini ya tengah-tengah. Kalian tekan 2 menit sampai 3 menitan. Yang pertama kalian harus pelan-pelan dulu pemijatannya. Jika sudah agak lama, kalian bisa agak kerasan ya, karena di sini rasanya ngilu-ngilu sakit sampai benar-benar rasa sakit dan ngilunya hilang.
selama kurang lebih 2 menitan. Nah, seperti ini ya. Tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah kepala di sini ya, ada pusar. Nah, di sini kalian pijat. Di sini agak sakit ya. Kalian harus pelan-pelan dulu, lalu nanti kalau udah lama kalian agak kerasan tenaganya. Oke, untuk titik selanjutnya ada di bagian samping di sini ya, sini. Nah, jadi di pinggir di sini, jadi sini. Jadi pas di sini nih, ini tengah-tengahnya kan ini. Nah, terus di sini, kalau di sini kalian sama pijat seperti ini kurang lebih 2-3 menitan. Karena rasa-rasanya ngilu-ngilu enak, kalian perlahan dulu, lalu lama-lama kalian agak pakai tenaga ya, biar cepat hilang rasa ngilunya. Oke, jadi di sini ada 3 titik ya, di bagian kepala ada 3 titik. Yang pertama di sini tengah-tengah, terus yang kedua di pinggir di sini, terus ketiga di sini. Jadi ada 3 titik ya. Oke, next selanjutnya kita ke bagian samping ya, di sini masih di bagian kepala tapi di bagian samping ini ya. Nah, di sini. Nah, kalian di sini harus dipijat titik selanjutnya di sini ya. Jadi pas di, nah ini di tengah-tengah di pojokan sini, jadi di atas telinga ya, pas cekukan ini. Nah, kalian pijat, kan di sini agak ngilu ya, agak ngilu sakit. Nah, kalian pijat seperti ini, diputar-putar kurang lebih 20 detik ya, kalian hitung 20 detik seperti ini, sampai benar-benar rasa ngilu sakitnya hilang. Nah, di sini agak enak tapi ngilu ya, enak tapi ngilu. Lakukan secara teratur ya, merata, jangan terlalu keras dan jangan terlalu pelan, jadi sedang, kurang lebih 20 detik. Oke, like selanjutnya ke titik yang ini nih. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini. Pas di bawah jelember. Nah, awer-awer. Nah, di sini kalian tekan seperti ini. Kurang lebih 20 detik. Nah, tekan bisa pakai jempol, bisa pakai telunjuk. Tekan seperti ini. Secara ulang-ulang ya, minimal 20 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dan seterusnya kalian lepaskan, tekan lagi dan lepaskan. Nah, jadi titiknya ada di situ ya teman-teman. Jadi di bagian telinga itu ada di bagian sini dan di atas. Nah, terus di bagian sini juga ada nih. Nah, di sini nih. Kalian tekan-tekan seperti ini, sama seperti ini 20 detikan ya. Nah, untuk merelaksasikannya kalian urut di bagian sini. Nah, urat di bagian ini, bawah telinga ini, sama kurang lebih 2-3 menitan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Itu jadi cara, bukan caranya, itu jadi namanya titik-titik syaratnya yang harus kalian pijat itu ada di bagian kepala kebanyakannya ya, untuk mengatasi sakit telinga atau yang suka sering mendenging ya, karena kayak ditusuk cungut gitu, agak linu. Nah, untuk cara pemijatannya seperti itu. Dan untuk buat herbalnya, kalian cukup merebus jamur merah ya, jamur merah kalian rebus dengan air, nanti air hangatnya kalian masukkan, teteskan ke telinga, dan insya Allah dengan izin Allah sakit telinga akan cepat sembuh. Nah, itu cara obat tradisionalnya, obat herbalnya pakai jamur merah. Untuk cara pemijatannya seperti tadi, dari leher dulu direlaksasi dan pundak, terus bagian kepala di sini ada 3 titik. Dan di bagian telinga ada di atas, di sini, ada di bawah, dan ada di sini ya. Terus kalian relaksasikan antara pundak sama leher gitu. Mungkin cukup sekian saja tutorialnya dan cara-cara pemijatannya untuk mengatasi sakit telinga yang berdenging ya. Biasanya sering kehujanan lama suka sakit telinga sebelah gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal. Salam rahayu, salam sehat, segar bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.